Kami dari Batalion B untuk membackup Polres Mimika, pengamanan pasca ini kami siapkan dua tim untuk patroli, sama satu tim untuk sterilisasi. Yang bapak-bapak tahu tadi untuk masalah sterilisasi gereja mana yang dilakukan pembersihan, pemeriksaan, kita karena keterbatasan personil, sesuai dengan petunjuk dari Pak Kapolres, mungkin tidak seluruhnya, tapi mungkin gereja-gereja tertentu saja.